Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Viola Rose bersama aku Raja dan di game Grotopia, teman-teman. Buat kalian yang baru di YouTube channel ini, salam kenal, aku Raja. Jangan lupa guys buat klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga pastikan untuk like videonya untuk mendukung perkembangan channel ini, teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini aku lagi bangun pagi nih, cuy. Ini masih jam 7.33 nih guys, kalau kalian lihat ya. Jam 7.33 waktu Indonesia bagian tengah guys. Artinya kalau WIB itu jam 6.30 cuy. Nah, jadi aku udah lama nih cuy gak nyoba login Grotopia di pagi-pagi hari cuy. Kalau dulu sih aku sering guys, aku itu dulu login itu subuh malah guys. Jadi aku jualan buat beli-beli item, trading buat dapetin item murah lah intinya cuy. Nah, jadi aku udah lama nggak login dan aku pengen tahu keadaan Grotopia di pagi-pagi hari cuy, atau di jam 7.30 atau jam 6.30 ya di waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi kita bakal lihat-lihat apa yang ada di Grotopia, apakah world buy itu sepi atau keadaan Grotopia itu bagaimana, kita lihat aja di video kali ini cuy. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, oke guys, pertama kita lihat dulu ya, ini ada berapa orang sih yang login cuy. Ada 37.000 yang online sih guys. Aku nggak tahu juga ini apakah manusia semua sih cuy, kurang tahu, tapi ini lumayan banyak nih 37.000. biasanya kalau aku online subuh-subuh jam 4 atau jam 5 itu biasanya online cuma 20.000-an guys. Kalau ini 37.000, jadi mungkin para botak terkuat di Grotopia udah pada bekerja sepertinya ini guys. Tapi sebelum itu kayaknya aku pengen beres-beres barang dulu dah guys. Ini kemarin bekas itu cuy, bekas kita dapet dari donation box, item-item dari kalian kita bersih-bersihin dulu ya. Yang nggak bisa kita jual kita recycle aja guys. Seperti ini cuy. Oke, di sini ada bed aku ada nggak sih guys? Bed nggak ada ya, berarti kita recycle. Nah, kalau yang item-item yang kayak gini guys, item yang hasil ngebreak itu biasanya aku jual sih guys, karena pasti ada orang yang tetap perluin cuy. Jadi aku taruh dulu di vending gitu cuy, jadi nggak aku buang gitu guys. Nih itu kan lumayan guys, nih lumayan. Terus mana lagi nih guys? Nah, apalagi ini guys, item-item stuff ya. Item-item stuff ini lumayan juga coy, buat apa namanya kita dapat dari Jagger. Soalnya biasanya ada daily quest guys, daily quest atau quest builder dan lain sebagainya yang memerlukan staff kayak gini cuy. Jadi jangan kalian buang sih guys kalau saran aku. Tapi kalau kalian mau donasiin ke donation box aku, boleh aja sih guys. Mana lagi nih guys, ini nggak kepake ya, nggak ada barangnya guys. Nah, ini kita taruh guys. Oke, ini kemarin ada ngasih ini juga, fishing fly. Oh, ini ada susu guys, kita taruh dulu susunya guys. Lumayan nih, ada yang nyuruh aku minum susu guys. Ini fishing fly, thank you ya yang udah ngasih kemarin guys. Lumayan loh, kalau nggak salah kita dapet 3 DL coy dari donation box, dari hadiah teman-teman buat aku guys. Mana nih, kalau kalian belum nonton videonya kalian tonton dulu ya, di video sebelumnya yaitu aku buka-bukain donation box aku cuy. Oke, ini ada hospital door, ada vending guys. Yes, pending guys. Oke, kita taruh di sini pendingnya guys. Terus ini recycle aja woodblock. Ini ada si lantern, kita taruh di sini. Ini item mancing guys nih. Kalau aku setiap mancing itu nggak aku buang, sumpah guys. Karena bakal diperluin. Kalau ini kayaknya kita recycle aja ya, buat nambah gems juga nih guys. Terus ini recycle juga. Ini apa, whitebird kayaknya kurang sih, kita recycle aja guys. Ini muscle sweet itu kita taruh di sini kan. Kalau nggak salah ada harganya sih guys, kalau nggak salah ya. Kita taruh 1 WL. Terus ini face apa ini cuy, kita taruh 1 WL juga guys. Kalau ada yang mau beli thank you banget guys. Terus ini much too small yellow shirt, ini item apa guys, ada yang tahu nggak? Kita taruh aja 1 WL dah. Kalau harganya mahal ternyata berarti kalian dapat di harga yang murah guys. Oke, terus yang ini celana Anubis Griff, kayaknya aku simpen aja guys. Aku nggak tahu nih masih, apakah celananya ini ada harganya guys? Coba kalian komen di bawah dong. Kalau celananya ini ada harganya lumayan tuh kita jual guys.
Terus ini vending apa fisting kita recycle guys, lumayan nambah-nambah gems. Ininya kayaknya enggak usah deh, enggak usah aku recycle ya. Chandelier siapa tahu nanti aku perlu chandelier guys. Kita taruh di mana nih guys? Nah, di bawah aja ya di sini nih. Di sini guys. Tempat aku naro-naro barang yang mungkin masih belum kepake guys. Tapi enggak aku buang nih guys. Kayak gitu loh cuy, kalau aku punya barang itu enggak aku buang guys, karena suatu saat pasti kepake lah gitu cuy. Asal kalian memanajemennya dengan baik itu bakal enggak kenapa-napa sih guys. Oke, sudah bersih guys. Ini door kita recycle dikit ya. Enggak apa-apa deh. Sudah bersih cuy. Sudah bersih. Oh iya, aku lupa ngambil harta berharga aku guys. Apa itu guys? Apa itu guys yang biru-biru guys? Anjas. Oke, nah tuh kan DL aku udah nambah lagi 17 DL, 1 BGL, 70 WL cuy. Oke, kita lanjut ya, kita cek-cek ada apa aja sih di Grotopia jam 6:30 kayak gini guys, atau jam 7:30 di tempat aku guys. Oke, ini ada yang penjual habis guys. Kita ambil dulu dah. Yang beli-beli thank you ya. Yang mau belanja kalian bisa ke Violaros ya. Kita ambil juga tadi kayaknya di pojokan sini ada yang habis. Oke, kita nambah-nambah WL kita dulu ya kan. Siapa tahu bisa nambah 1 DL lagi nih guys. Oke, 5 WL lumayan 80 guys. Habis ya. Oke, kita pantau dulu keadaan bagaimana 37.000 yang online guys. Bagaimana di World Buy dulu dah guys. World Buy yang sering aku kunjungin aja dah dulu ya. Di Bui BFG. Bui BFG. Apakah sepi guys? Atau isinya bot semua? Kita pantau dulu guys. Bukan guys, aneh loh guys sekarang guys. Sepi cuy. Astaga, ini bot aja juga nggak ada nih guys. Cuman ini kayaknya bukan bot nih, orang nih pasti guys. Dia pakai sistem copy paste. Nih, sepi guys. Astaga, ini bot-bot aja juga pada turu guys. Kenapa ya Grotopia sekarang guys? Kalau dulu jam segini, jam subuh-subuh itu pun guys, World Buy BFG ini banyak ya guys ya orangnya. Banyak botnya juga, ini sepi coy. Tapi coy, orang pada ngapain dah? Orang pada jualan scoop pens. Oh, ngasih scoop pens guys. Bot ini kayaknya juga bukan bot guys. Ini bukan bot. Kalau bot itu pasti kalian ciri-cirinya ya udah pada tahu semua ya guys ya. Kalau nggak pakai baju, terus pakai Reaper Wing, pakai pickaxe, sudah fix sih itu guys. Fix sih. Oke, World Buy BFG sepi ya guys ya. Kalau World Buy Surgery gimana guys? Buy Surgery. Apakah banyak orang yang jual? Ini wordnya biasanya selalu ramai ya guys ya. Soalnya World Buy Surgery itu ya ramai aja. Nah, tuh kan guys. Tuh kan guys. Sepi loh guys. Botnya juga cuman ada berapa nih? Cuman ada satu nih. Ini enggak bot guys, dia gerak-gerak nih. Ini bot kita hitung ya, ada berapa bot guys? Paling yang di depan pintu nih guys. Bukan, cuma yang di depan pintu doang coy. Astaga, dadap ada apa dengan Grotopia guys? Apakah ini tanda-tanda guys di Grotopia bakal terjadi hal yang tidak kita inginkan cuy? Astaga, tepi guys. Berarti kalau kalian main pagi-pagi kayak gini sumpah enak banget guys buat beli-beli item, buat jualan item. Karena dulu aku kalau main pagi-pagi subuh gitu, itu biar aku dapat item harga murah guys, terus nanti siang-siang atau sore-sore itu aku jual guys, jadi dapat profit gitu dari jualan item. Nah kalau kayak gini kan ini kayak aku main subuh-subuh sih guys. Kalau subuh-subuh kan wajar kalau misalkan sepi kayak gini guys, tapi ini udah jam setengah mau jam 8 loh guys di tempat aku guys. Aduh, kalau ke World ini gimana guys? Kita ke World Buy GHC. Salah. World Buy GHC sekarang apa guys? Linknya guys, aku lupa dah. Udah lama gak berkunjung ke World Orange guys. World Para Sultan cuy. Kalau World Para Sultan ini lumayan masih rame sih guys. Ada berapa orang nih guys? Ada 40 orang cuy.
Oke, para sultan masih ramai, guys. Para sultan enggak tahu nih aku kenapa nih subuh-subuh pada ramai, guys. Pagi-pagi pada ramai nih, cuy. Pada jualan item atau beli-beli item kah? Kita coba tunggu dulu dah, apakah ada yang beli-beli item, guys. Mungkin mereka online mau beli item di harga murah kayak gitu, guys. Mungkin ya, guys. Anjas. Para sultan ini emang GG-GG, guys, setnya, cuy. Ini, cuy. Aduh, legendary bot. Terus ini wing. Aduh, ini wingnya mahal ini, cuy. HW 390 DL. 3 BGL enggak tuh, hampir 4 DL, guys. 4 BGL. Nih, dia jualan Neptune, guys. Aduh, ngeri-ngeri sedap, guys. Set-set para sultan, coy. Oh, ini Phoenix, guys. Phoenix pet apa ya namanya? Oh, ada yang mirip kayak kita, guys. Ada yang mirip kayak kita, cuy. Setnya, guys. Apakah dia Violars Lovers? Anjas, Violars Lovers enggak tuh. Apalagi nih, guys. Kita lihat. Ini Phoenix ini murah kayaknya kalau enggak salah ya. Dia jualan Min Julep. Ini dia jualan Anubis Parohmas. Nah, tuh kan, guys, Anubis kayak celana yang dikasih itu aku enggak tahu apakah ada harganya atau enggak. Soalnya namanya Anubis, cuy. Siapa tahu ya kan set Anubis. Siapa tahu ada harganya gitu sih. Aduh, ini lumayan rame sih kalau kayak gini, guys. Tapi enggak ada sih yang jualan ya, guys ya. Masih belum ada yang trading nih. Aku enggak tahu juga sebenarnya, guys, para sultan-sultan di sini ngapain aja sih? Apakah mereka cuman pamer-pamer harta, guys? Soalnya aku jarang, guys, nongkrong-nongkrong di World Buy kayak gini. Dan yang aku paling ingat itu waktu aku nongkrong di World Buy GHC itu, aku ke scam 3 max plan ya, guys, ya. Ya terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi itulah ceritaku, guys. Aduh. Oke, kita coba cek lagi World apa lagi, guys. Wordnya itu kah? Kita coba cek, guys. World Bank Exodia, cuy. Kita cek apakah di pagi hari buta seperti ini wordnya ramai. Anjas, ramai, guys. Aduh, keren, guys, wordnya Bank Exodia ini, cuy. Tuh, aduh, wordnya full sama set ya, guys, ya. Nih, kalau kalian mau berbelanja set, aduh, aku pernah nonton ini video dia, guys. Kalau apa namanya, dia waktu kolek-kolek WL. Jadi satu minggu kalau nggak salah dia dapat berapa BGL gitu, 20 BGL apa berapa BGL gitu, cuy. Ngeri, guys, profitnya, guys, kalau punya word-word kayak gini, cuy. Bukan? Orang lumayan ramai sih, kita lihat tadi ada berapa, cuy. Ada mana nih, udah tenggelam kah? Ini. Ada berapa? Aduh, tenggelam, guys. Kita coba login ulang ya. Kita coba keluar dulu terus login lagi ke World Chat, cuy. Ada, aduh, cepat tenggelam nanti, guys. Ada 37 orang, guys. Lumayan ramai sih, lumayan ramai. Tapi enggak seramai kalau di siang-siang hari ya, guys, ya. Dan kalau kalian tahu juga di World ini, guys. Ini terkenal juga World-nya para scammer berkumpul di sini, cuy. Para scammer melakukan aksinya. Jadi kalau kalian berkunjung ke World ini mau beli-beli baju, beli-beli set gitu, hati-hati, guys. Siapa tahu ketemu scammer ya, guys, ya. Itu pesan dari aku, coy. Jadi hati-hati, guys. Oke, ini lumayan ramai wordnya. Dan di pagi-pagi hari para bot-bot terkuat di Grotopia itu pada turu ya, guys, ya. Masih, guys. Berarti botnya nggak 24 jam ya, guys, ya. Nggak kayak Indomaret, guys. Mana nih lagi, guys? Kita cek dulu word apa lagi. Kalian mau tahu word apa, guys? WOTD kita cek ya, guys, ya. WOTD aku udah lama nggak join nih. Udah lama nggak cari-cari yang namanya Grotoken, guys. Ini kemana nih startnya, guys? Wordnya masih rame sih kalau WOTD, guys. Wajar sih kalau rame, guys. Kita cek ada berapa orang di word WOTD. Ini mana tadi, guys? Informasi WOTD ada 72 orang. Nah, tuh kan, kalau WOTD sih ramai, guys. Parkour terus ya, guys, ya. Pokoknya WOTD itu sekarang yang dipilih itu yang parkour dah kayaknya, guys. Gak tahu juga kenapa, cuy. Ini kenapa ya, gimana cara untuk naik ke atasnya, coy? Lah, kocak. Takotre lo, kotre. Lah gimana, coy? Aduh. Ya, intinya ramai ya wordnya masih ini, guys. Lumayan sih.
Tapi aku kadang enggak suka guys, World Way OTT parkurnya susah cuy. Aku soalnya enggak jago parkur ya guys ya. Ini word apa nih? Halted time. Wordnya 77 orang nih full guys. Oh, halted time ini ya. Oke, cuy. Jadi itu aja nih cuy. Keadaan Grotopia di pagi-pagi hari guys. Jam 7 pagi nih guys. Lumayan sepi dan lumayan ramai untuk beberapa word guys. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa tinggalkan like-nya ya guys ya. Dan juga kalau ada pertanyaan kalian komen aja di kolom komentar. Dan pastikan sudah klik tombol subscribe-nya guys untuk mendukung perkembangan channel ini. Itu aja untuk video kali ini. Semoga videonya menghibur. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!